Ya pemirsa, bertempat di De Fresco Cafe and Bistro Yogyakarta. Gubernur Jamil Haris menyapa ratusan mahasiswa asal Jambi yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi di Pulau Jawa. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris menyerap aspirasi yang disampaikan para mahasiswa untuk kemajuan Provinsi Jambi. Gubernur Jamil Haris hadir di Yogyakarta dalam rangka halal bihalal dan melakukan diskusi bersama mahasiswa Jambi sepulau Jawa yang tergabung dalam keluarga pelajar Jambi atau KPJ. Bertempat di De Fresco Cafe and Bistro, Jalan Magelang, Yogyakarta, Jumat 7 Juni 2024 malam. Turut mendampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, dan sejumlah kepala dinas. Kedatangan rombongan disambut tarian tradisional Provinsi Jambi oleh beberapa mahasiswi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris memberikan apresiasi kepada mahasiswa Jambi sepulau Jawa yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Al-Haris berharap dari hasil diskusi yang bertemakan Jambi masa sekarang dan masa mendatang dengan mahasiswa kali ini bisa diperoleh masukan untuk memajukan Jambi. Al-Haris berpesan agar mahasiswa Jambi yang kuliah di Pulau Jawa meniru budaya, etos kerja masyarakat Jawa yang gigih, ulet dan tidak mudah menyerah. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk membantu para mahasiswa yang menyelesaikan studinya. Rian Chen, JEK TV melaporkan.